Nah, saya masih pakai baju praktek saya karena saya baru selesai pasien, ya. Jadi saya barusan menerima seorang pasien ibu-ibu. Ibu ini siang kemarin, sore kemarin, ibu-ibu ini masih dalam keadaan hamil 6 bulan. Saya yang periksa, ya. Detak jantung bayinya bagus, semuanya bagus, tidak ada apa-apa. Jadi ibu ini berasal dari pedalaman daerah perkebunan. Jadi ibu ini bekerja di perkebunan. Orang berasal dari Nias, ya. Sore kemarin ibu ini datang memeriksakan kandungannya kepada saya dan alhamdulillah kemarin masih bagus semuanya. Tiba-tiba sore ini dia datang lagi kepada saya dalam keadaan perutnya sudah kempes dan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kelahiran juga tidak ada. Ya. Cuma satu hal lagi, ibu itu bilang sama saya kalau tadi malam dia bermimpi ada seorang nenek tua yang mengurut perutnya dan meminta bayinya. Saya bilang sama ibu itu, ibu izinkan nenek itu ambil bayi ibu. Sebelum saya sempat bilang iya, nenek itu sudah tak ada lagi, bu, katanya. Ya. Dan ini kejadian. Jadi baru selesai sore ini, saya baru suruh rujuk dia ke spesialis kandungan untuk benar-benar di USG kembali. Apa memang kemarin dia itu hamil atau tidak. Tapi berdasarkan pemeriksaan saya beberapa kali bertemu dia, ada 3 kali sudah, dia memang dalam keadaan hamil. Jadi kehilangan bayi di dalam kandungan itu bagi sebagian orang itu hanya seperti khayalan atau halusinasi atau hamil semu. Tapi saya beberapa kali menemukan